Heboh, Amanda Manopo unggah foto pria diduga pacar barunya, mirip Billy Syahputra. Kabar asmara Amanda Manopo setelah putus dari Billy Syahputra memang kerap dinantikan para fans Andin Ikatan Cinta. Apalagi selepas pisah dari presenter Billy Syahputra, Amanda Manopo malah dijodoh-jodohkan dengan Arya Saloka yang merupakan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta. Belakangan ini, Amanda Manopo seolah menunjukkan gelagatnya seperti wanita tengah jatuh cinta. Bahkan, teka-teka soal kekasih barunya tersebut Amanda Manopo sempat menyebut pacar barunya itu dengan panggilan Maibu. Namun, hingga saat ini Amanda Manopo tidak pernah mau mengumbar siapa sosok pria yang tengah dekat dengan dirinya. Sebagaimana dilihat dari unggahan instastorynya, Amanda Manopo nampaknya perlahan mulai membuat siapa sosok yang sudah mengisi ruang di hatinya saat ini. Hanya saja, pemeran Andin itu masih malu-malu untuk terus terang mengungkap wajah pacara barunya tersebut. Dalam postingan yang dibagikan itu, Amanda Manopo mengunggah foto seorang pria bernada hitam putih. Tampak seorang pria dengan perawakan tegap serta rambutnya klimis dipamerkan Amanda Manopo tanpa caption apapun. Sayangnya, Amanda Manopo mengunggah sosok pria itu dengan menutupi wajah yang diduga pacar barunya tersebut dengan stiker. Dari unggahan Amanda Manopo itu, yang dibagikan akun fanbase, ada juga menilai sosok pacar baru Andin itu mirip dengan Billy Syahputra. Kemiripan tersebut dari segi perawakan tubuh sang pria yang diduga kekasih baru Amanda Manopo tersebut. Bahkan, ada juga yang menyebutkan adalah Ichan Virgo, yang merupakan asisten Amanda Manopo. Selain itu juga, ada yang menebak sosok Rico Ricardo yang merupakan manajer Amanda Manopo. Tak hanya itu, bahkan ada yang menyebutkan kalau itu Arya Saloka, karena terlihat dari jambulnya.